aku kudu lunga relak no aku nang kene misale ku mangko muleh pasti ngoko ngenteni soal tresno luar biasa la suwe suwe iso edan sing rasa kira bakal ono dongano aku nang kene. Bagus banget, gila selamanya asli. Luar biasa. Hal yang bisa orang gampang. Ya kau sing gue ngomong. Daripada ngerti kita terlalu tadi masalah. Saat gue mulai bisa. Tapi biasa kan gue bisa menikmati. Dina-dina. Tanpa tunang kene. Duduk aja. Kenapa yang lain ikutan mencet juga? Gimana? Hey. Lagi dong. Apa sih? Lagi dong. Lagu lain ada nggak? Ada apa? Ada nama ini. Oke, coba ya. Namanya siapa ya? Fanny. Fanny. Fanny usianya berapa? 11 tahun. Oh ya, ini dari mana Fanny asalnya? Dari Salatiga. Dari Salatiga? Waduh. Fanny kesini sama siapa? Sama mama. Siapa? Jenengnya siapa? Fanny. Om. Oh, Fanny. Kok jago banget sih ini juru bicaranya, Om. Oh. Udah berapa lama? Hah? Aku harap takkan Jawa. Udah berapa lama? Dari 9 tahun. Terus emang sukanya lagu-lagunya yang kayak gini ya? Iya. Emang sukanya lagu-lagu seru. Bagus deh. Fanny, mamanya boleh dipanggil ke sini? Ada gak sih mamanya? Ini susah pakai sepatu. Ini mamanya. Oh, ini. Ini ibunya. Halo. Kok bisa begini anaknya? Kita jago. Lagi piknik nih, Tante. Iya. Puji Tuhan. Iya. Duduk loh, Tante. Gak apa-apa. Duduk. Iya, ini kita emang begini emang. Kita lagi piknik. Aduh. Uh-huh. Kopinya mana? Iya, kok kamu bisa gini sih? Lucu. Kalau lagi nyanyi tuh rasanya apa sih kalau lagi nyanyi? Seneng. Wah, itu dia makanya ya. Mungkin ya. Dan itu kita bisa ngerasain banget. Mungkin gara-gara itu sih, saya, Tante ya. Saya terharu loh dengerin lagu itu. Menurut saya menyentuh dan itu lagu, dan ini tuh salah satu bukti kalau bukan lagu-lagu sedih yang nyentuh gitu. Iya. Bukan hanya lagu-lagu sedih yang bisa menyentuh. Betul. Tapi lagu-lagu seperti ini asalkan ngebawanya dari hati, betul-betul jujur dan murni seperti apa yang Fanny pertunjukkan ke kita barusan itu justru sangat menyentuh perasaannya. Iya. Bagus banget, sayang. Senang gak ada di sini? Senang. Senang ya?
mungkin karena itu kali ya kamu gak ada nervous, gak ada gugup sama sekali. Ini gitarmu Dewi. Senang aja. Hmm? Gitarmu sendiri nih. Iya. Terus belajar ini sama siapa? Sama papa. Oh, papanya gak ikut? Enggak. Papanya jago ya main ini? Ya gitu lah. Enggak jago. Pasti jagoan kamu. Iya Fanny, jadi Fanny tuh udah bagus banget ya. Bukunya ini sampai 3 orang begini nih di lantai begini. Elah sini ya. Terus selain ini kamu apa hobinya atau ada talenta lain gak? Ada apa keunikan lain atau apa gitu? Aku punya sixth sense. Oh, kamu punya sixth sense? Kita jangan bahas itu ya. Apa-apa. Sixth sense-nya kayak kenapa? Gimana? Kamu ngeliat apa di belakang saya? Penonton. Tapi sixth sense-nya apa dulu nih kalau yang serem-serem? Iya, bisa ngeliat. Bisa ngeliat. Pantesan dia bisa ngeliat lulus. Jadi itu percuma dong kita ngeliat. Gimana? Lu gak kasat mata di matanya dia. Pantesan dia bisa lihat lulus. Oh gitu. Iya, iya. Udah lama ini bisa ngeliat. Kamu tuh auranya menyenangkan. Sejak dari kecil. Oh, sejak dari kecil. Iya. Yeah. Happy terus kayak gini ya. Sampai udah gede kayak gini terus ya sayangnya. Yeah. Hatinya tuh harus happy, harus bahagia ya sayangnya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi gimana nih? Apa tiga-tiganya aja kita coaching dia ya? Hah? Apa tiga-tiganya? Boleh gak sih? Oh, ini boleh gak? Ini boleh gak sih satu lagu aja? Satu lagu lagi boleh gak? Sedikit aja. Boleh lu. Sedikit lagi. Boleh gak? Satu lagu lagi kamu apa? Apa? Lagu Jawa lagi. Ya. Boleh. If you ever find yourself lost in the dark and... Gak apa-apa sayangnya. Gak usah main sambil nyanyi aja gitu ya. Oke gak? Yaudah gak apa-apa deh. Mau gak cobain satu lagu lagi boleh gak? Apa nanti aja pas kita udah belajar bareng di tim Tulus. Rayuannya. Yaudah. Pokoknya sekarang yang penting kamunya maunya sama siapa ya sayangnya? Maunya okay, mamanya okay. Juga gak apa-apa lu. Ya, ntar kita kalau misalnya ini kita nyanyi-nyanyi bareng. Yang penting semuanya ini have fun aja ya. Bisa nyanyi bareng, bisa pilih lagu bareng ya sayangnya. Iya. Yeah. Sekarang waktunya kamu untuk memutuskan kamu ingin ikut. Sama yang mana? Tim yang mana? Kalau kamu pilih Coach Agnes tetap bisa ketemu tiga-tiganya. Yeah. Pilih Coach Tulus juga sama, Coach Baby juga gitu. Kita akan sering-sering ketemu karena nanti latihannya akan bareng-bareng. Jadi nggak usah ada beban apa-apa, Iya ya, pokoknya yang bikin kamu seneng. Berdoa dulu kan kamu suka berdoa pasti kan? Berdoa. Sixth sense saja, pakai sixth sense saja nggak apa-apa. Aku pilih Coach. Tulus. Kamu lucu banget loh ya. Ini diselimutin aja ya. Karena kamu sudah memberikan kehangatan untuk kita semua di studio hari ini. Ini biar makin hangat. Iya ya. Nanti kita ketemu lagi segera ya. Tepuk tangan untuk Fanny teman-teman. Makasih ya Bu ya, udah naik ke panggung, udah bersimpuh. Terima kasih. Iya, bentar, thank you. Kamu selamat ya. Iya. Masuk kelas Tulus ya. Iya. Udah Fanny. Iya. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.